Oke, kita mulai gamenya. Hari ini kita main COD. Oke. Jadi di sini gue mau jelasin. Sekarang gue mau pakai ini skill namanya K95, yaitu skill menggunakan anjing. Oke. Kita tunggu, masih loading ini. Sinyal juga lumayan macet ya. Gak terlalu bagus sinyalnya hari ini. Ini juga gua pakai kualitas grafik yang rendah karena biar enggak banyak nge-lag. Mungkin di sini akan sedikit ada lag ya nanti. Kita coba tes-tes dulu lah. Tiga puluh delapan detik lagi, bro. Si lama, termuter dulu lah. Termuter dulu ini. Mungkin kalau yang lihat di PC, gambarnya agak pecah ya. Kalau yang untuk ukuran 20 inch ke atas, tapi kalau ditonton di handphone ini masih cukup oke. Buat nextnya kita mau bikin di kualitas yang high ya, upgrade HP dulu lah. Oke, kita mulai. Terjun payung battle royale start. Gue main solo ya, jadi ini benar-benar sendiri. Bisa kan main bertim, karena gue ini lagi sendiri, ya udah gue main solo aja. Kita turun di stand up aja lah, yang kira-kiranya nggak terlalu rame. Oke, terjun bebas. Namanya permainan war kayak gini mesti hati-hati ya, apalagi kalau yang mainnya pada jago-jago. Oke, pas itu udah kebuka, kita landing guys. Langsung cari senjata aja, kita looting gembira. Oke, ada kotak. Pencet, bro. Ngomong, gua udah agak lama nih gak main nih, baru main lagi soalnya gua biasa main pakai skillnya itu yang anjing ini. Emang skillnya anjing ya ini, kalian bisa lihat sendiri tuh di layar itu. Nanti kalau udah penuh, yang birunya kita muter tuh beberapa detik lagi juga dia penuh, itu yang bisa kita gunain. Gue biasanya nyerang, nah ada musuh kebetulan. Kita tunggu dulu. Oh, ini skill ampuh kita gunakan. Ayo, bentar lagi kayaknya dia sebelah sana nih, gak kelihatan. Nah itu dia. Oke, ini bagusnya musuh jangan tahu apa keberadaan kita ya. Nah, lempar dulu K9-nya. Oh, sorry, K9 bukan K95. Nah, dia kan nah. Jadi si dua anjing ini tuh fungsinya untuk mendistract lawan karena dia juga ngigitin sama mencakar si lawan. Nah, di situ kita bisa serang. Mau dari jarak yang menengah juga bisa. Karena anjing dua anjing ini tuh ngejarnya lumayan cukup parah sih, parah banget ngejarnya. Oke, kita cari lagi. Kayaknya looting dulu deh, ini amunisinya tinggal sedikit, udah pada diambilin semua. Lumayan lah armor, kita loot aja. Oke. Nah, serang lagi, kebetulan udah penuh. Nah, kita lempar deh yang kelihatan biar pergerakan anjingnya itu kelihatan kemana. Nah, kita gampang tinggal ngikutin si anjing ini. Si anjing-anjing ini kita ikutin. Nah, itu dia maksudnya. Bingung kan?
diserang sama tiga gini, dua anjing, satunya kita. Nah, aduh sialan sinyalnya buruk lagi, tapi gak apa-apa, ini gak lama nih. Nah, oke, kita tembak dari jauh, ini cara dari jauh nih, gak kena. Nah, oke, Koska bro langsung mati. Kita ambil, siapa tahu ada senjata-senjata bagus di sini. Biasa aja. Oke. Ini buat informasi, permainan ini 100 orang ya. 100 orang. Nah, sekarang tinggal 83 atau gua udah kill 2. Ya wah, cuma beberapa persen. Ada lagi. Oke, kita lempar. Nah, dia kabur kan. Takut dia sama anjing-anjing kita. Nah, pas dia lagi sibuk, kita tembakin, mati. Begitu caranya. Emang anjing ini skill. Oke. Nah, kita gantilah. Pakai yang banyak aja ya. Nah, kita pakai RSU. Ini jarak dekat dan menengah. Light kayak SMG. Ada box, kita lihat dulu. Ini sorry ya kalau grafiknya kurang bagus. Di video selanjutnya gue pasti pakai grafik yang paling enggak menengah lah. Kayak yang medium. Ini gue rendah karena sinyal di tempat gue lagi jelek banget. Gak tahu kenapa. Mungkin orang nambah banyak kali ya. Apa di kehidupan kita ini itu gak perlu lah. Tuh kan udah mulai nge-lag lagi. Untung aja lagi gak ada yang nyerang. Udah 70 aja nih, tinggal sisa 70 orang. Oke, kita looting dulu, siapa tahu ada senjata-senjata yang luar biasa. Ada spree bro di sini bro. Gua udah kill 3 sejauh ini. Tapi biasanya di rumah-rumah kayak gini. Nah, ini dia. Kita sikat lagi, kejar pakai K9. Wah. Nah, kelemahan K9 ini terhadap asap lumayan ini ya. Cuman ini karena lawannya udah sangat deket, dia masih bisa ngebuntutin walaupun dia ngeluarin bom asap. Tapi kalau dia lagi agak jauh terus dia tetap ngeluarin bom asap. Nah, itu dia. Gak fungsi. Nah, 4 kebunuh. Kita looting lagi. Oke, cukup membantu ini. Emang ngebantu banget sih. Kedua K9 ini. Ini skill favorit gua. Tapi gua juga bisa pakai skill yang lain. Nanti di video-video berikutnya kita bikin ya. Banyak banget skill di COD ini tuh. Gue dulu sempat main PUBG juga, nanti mungkin kita bikin juga ya, seru-seruan. Kalau COD ini kayaknya di Indonesia emang kurang begitu rame, tapi yang gue suka tuh ya itu dia, bisa pakai skill terus lebih realistis aja. Nah, di mana nih? Nah, kita kejar lagi bro. Dia mulai mengejar, kita ikutin. Gak tahu mereka punya skill apa tuh. Bahaya nih skill yang begini tuh, dia bisa ngilang bro. Ini ada tanda-tanda merah itu tuh di layar, berarti dia tuh gak invisible, gak kelihatan sama kita, cuman dia doang yang bisa ngelihat kita. Makanya kalau udah tanda tentukan, nah dia udah selesai nih skillnya, kelihatan lagi di radar, kita bisa serang bro. Dia di bawah nih, dikit lagi naik, hati-hati, tunggu skill penuh. Itu kalau kita main pakai skill, tapi mau main baku hantam juga bisa, cuman ya
begitu deh. Nah, udah kelihatan kita lempar. Nah, kita buru dia, bro. Kelihatan di mana? Nah, ini dia. Wah, armornya bagus. Kayaknya pakai kinetik dia. Nah, mati juga tapi. Nah, ini juga gua kebetulan lagi dapat M4 tadi. Gak tahu looting di ngebunuh kedua kayaknya. M4 ini dia buat amunisi emang gak terlalu banyak. Sekali satu kali reload itu cuma 30, tapi akurasi sama kecepatannya itu. Jadi shoot berapa kali aja udah langsung tewas, bro. Nah, udah baku hantam di mana? Ah, dari dalam ternyata dia. Oke. Lihat nih. Anjing masuk dari sana. Gua masuk dari sini. Tahajar, bro. Headshot. Mantap. Yang gua bingungin tuh, aduh, ini kenapa sinyal sih? Oh iya, tonton juga ya video-video lain yang ML atau Mobile Legend, maksudnya Mobile Legend, di situ banyak skill-skill. Gua emang suka pakai assassin sama temen gua. Tapi gua juga nanti bikin deh apa video-video Mobile Legend, kita bikin juga, seru lah pokoknya semua game. Namanya juga basic gaming. Oh iya, basic gaming itu singkatan, bro. Hehe. Gak ada orang. Nah, ini garis putih itu safe zone, kalian tahu juga lah. Ini pengenalan aja sih. Oh, video pertama untuk Call of Duty ini, bro. Dan mohon maaf banget ini kalau kurang bagus grafiknya. Nah, kena lagi, kejar terus. Dikabur, bro. Biasanya kalau kabur gitu kehabisan amunisi. Jadi main-main orang yang main di safe zone, di batas-batas safe zone, emang begitulah. Tapi enggak juga, emang rada luar biasa aja orang di. Ya, mudah-mudahan winner lah. Kalau gak winner ketiga kedua masih gak masalah. Serius, bro, udah di puncak pokoknya, udah masuk 10 besar. Jangan 10 besar, 15 besar aja nih angkanya, nanti tinggal sisa 15. Itu gila, lawannya jago-jago banget. Kalau masih banyak ya mungkin masih bersatu-satu sama yang masih baru main dan belum mengenal apa lokasi-lokasi di mapnya. Dan ini gue baru main lagi sekarang tuh. Nah, lo lihat kan ini gambarnya agak kecoklatan gitu, ternyata ada badai pasir. Dulu tuh gak ada, sekarang ada badai pasir. Gak tau ini emang lagi seasonnya sih, jadi susu season ini kayaknya ada badai pasir. Ada juga kayak salju gitu, tapi bukan badai, cuma salju doang. Ini, nah, gelap kayak gini gak enak banget, umpah. Baru main lagi. Nah, ini dia badai ya. Jangan sampai kena, bro. Ingat permainan ini gak lo? Kalau main PS dulu gua kecil, main Royal Rumble, keluar badai pasir makanin mobil-mobil. Nah, kalau ini makanin orang nih. Mana nih, bingung gua jalan. Ada banyak di sini. Kita pakai skill ini nih. Kejar, sikat. Dia juga bingung mau nyerang mana. Nyerang gua dimakan sama anjing. Enak nih skill ini begini, bro. Hati-hati, ntar tiba-tiba dia muncul, repot lah. Jangan sampai. Pokoknya ini masih ada di sekitaran kita. Kayaknya dia di atas deh. Tenang aja. Ya di atas. Nah, kalau musuh lagi di atas nih, begini aja posisinya, susah dia ngincar kita. Sambil tunggu skill penuh ya. Oh, ada dua lagi baku hantam.
Tungguin biar mati satu baru kita serang. Kalau enggak, nah. Aduh. Bukan. Kalau yang udah di masuk ke dekat ke 15 besar itu lincah-lincah mainnya. Kita posisi sulit ditembak itu. Nah, tapi sikat kakinya lah. Mampus kau. Oh, ada di atas biar enggak ada baku hantam dulu lah. Nah, sikat. Nah, dia kebingungan dulu. Dorin belum asap deh. Oke. Sialan. Aduh. Dia pakai skill atau jas lagi. Skill itu cukup bahaya ya. Karena gak kelihatan. Nah, itu dia orangnya. Kasih bom asap aja. Iya, dia. Tembakin. Dia juga pusing lama-lama. Ngomong ini badai pasir juga hilang lagi. Pal granat lah, mampus kalian kau. Baru ini kita sikatin. Oke, dia 8 ya, belum nyampe 10%. Kalau ada baku hantam di atas, sikat aja lah. Nah, kenapa tuh? AFK. Sikat. 9. Ya, lumayan lah. 9% dari total. Belum sih. Ini. Kalau seru lagi main banyak kan bisa membunuh itu total 10-10-10. Gokil kan. Mudah-mudahan aja nih dapat ke satu. Tapi ini bingung juga nih kalau gelap gini. Nyari jalan keluarnya kemana? Ada di situ cuman baku hantam. Oke. Okay. Oh, ada skill nih, pakai aja skill. Dia mengejar, kita naik dikit. Nah, ini dia udah 5 besar nih. Ayo, kalau udah masuk 5 besar udah lebih gila orang-orangnya tuh kan. Bisa dibedain lah dari skin juga ya, kayak yang skin yang tadi lewat tuh pakai warna merah gitu, kayak apa, kayak predator kali. Spiderman juga bukan, kejar anjing, mampus. Aduh, anjing gua kentok mobil. Skill penuh di sini, kita lempar dulu. Oh, dia lagi baku hantam yang lain. Nah, skill dulu bro. Dia ribut, baru kita naik. Oke, 10% bro. Aduh, siapa? Shift Jun, gila Shift Jun ini cepet banget. Semati gue, jangan. Belum, tinggal satu lagi. Satu lagi bro. Satu lagi. Anjir, parah ini sih. Ya elah, mati di Shift Jun. Cuma nyampe kedua. Gak apa-apa, next kita winner ya. Oke, see you di video selanjutnya.